Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, para kaum muslimin yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu merahmati kita. Pada pagi ini saya ingin mengadakan Q&A, question and answer, berkaitan dengan tema suamiku pemarah. Ini pertama saya ingin cerita dulu, ini disebabkan karena begitu banyaknya pertanyaan yang berkaitan dengan suami pemarah. Bahkan kadang-kadang marahnya itu jauh dari rasa kemanusiaan. Marahnya itu jauh dari rasa kemanusiaan. Saya ingin menyampaikan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 21, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah telah menjadikan bagi kalian dari diri kalian pasangan-pasangan kalian. Di sini maksudnya adalah sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam kitab tafsirnya, law anna Allah taala ja'ala kulla bani adama dhukuran. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh anak Adam itu manusia laki-laki, kemudian kita diperintahkan untuk mencari pasangan perempuan dari jenis manusia. Lama hasala hadzal i'tilaf, maka tidak akan banyak, tidak akan terjadi persatuan antara suami istri. Kalau seandainya pasangan itu dari selain suami, dari selain manusia maksud saya. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini bahwasanya apabila suami sering marah kepada istrinya, maka dikhawatirkan mungkin, ini candaan saya, mungkin suami bukan dari jenis manusia, atau mungkin istri bukan dari jenis manusia. Nah, maka semestinya kalau seandainya laki-lakinya suami manusia, kemudian perempuannya manusia, maka semestinya terjadilah litaskunu ilaiha, terjadilah sakinah, mawaddah, rahmah, semestinya seperti itu. Nah, sekarang kita ingin baca beberapa pertanyaan yang sampai, terutama saya baca dari IG ya, di akun saya, Ahmad Zainuddin Al-Banjari. Pertama dari F. Rahmawati 21. Ustadz, qadarullah saya ajukan pisah pada suami karena dia sangat pemarah. Segala sesuatu harus pakai marah, pakai emosi. Bahkan hal yang bukan kesalahan saya pun selalu dibumbui emosi. Saya nggak bisa karena bentakan itu membuat hati saya hancur. Saya nggak bisa lagi bersama dia. Apakah alasan saya cukup syar'i untuk mengajukan pisah dari suami? Saya udah nggak bisa lagi menghadapi karena sudah sampai titik di mana saya lebih nyaman tidak ada suami. Jawabannya kepada semua yang merasakan seperti ini adalah, kalau ditanya apakah alasan saya cukup syar'i untuk mengajukan pisah dari suami, maka jawabannya adalah iya, alasannya syar'i untuk mengajukan pisah dari suami jika memang suaminya pemarah. Jika memang suaminya pemarah. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada beberapa calon laki-laki yang
melamar seorang perempuan. Sebagaimana dalam hadis Fatimah binti Qais. Beliau bercerita, "Ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqultu inna Abul Jahm wa Muawiyah khatabani." Sesungguhnya Abul Jahm dan Muawiyah radhiyallahu anhuma, dua laki-laki, kedua-duanya melamarku. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Amma Muawiyah fas'aluh la malalah." Adapun Muawiyah miskin, tidak punya harta. "Wa amma Abul Jahm fala yadha'ul 'asa 'ala 'atiqihi." Adapun Abul Jahm, maka beliau tidak meletakkan kayu dari atas punggungnya. Maksudnya selalu suka memukul. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim, "Wa amma Abul Jahm fadharrabun lin nisa." Adapun Abul Jahm, maka dia adalah wanita, laki-laki suami yang suka memukul perempuan. Nah, ini ahibati hafizakumullahu taala, yang jelas dalam hadis seperti ini Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi. Kata beliau, "Ankihi Usamah." Nikahilah Usamah. Usamah karena beliau tidak miskin dan juga tidak suka memukul. Maka saya katakan kalau saudari siapa tadi, Rahmawati, ingin mengajukan cerai, tidak mengapa. Tetapi kalau seandainya masih bisa diperbaiki, maka itulah solusi pertama yang harus dilakukan. Kalau seandainya masih bisa diperbaiki, itulah solusi yang pertama yang bisa dilakukan. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Widya underscore 253, kayak apa caranya menyikapi laki yang kasar, Pak Ustadz? Jawabannya adalah, pertama, seorang istri harus melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, melayaninya dengan sebaik-baiknya. Ini juga perhatian bagi para perempuan. Terkadang seorang suami melakukan kekasaran karena sebagian kelakuan istri, itu tidak kita bisa pungkiri juga gitu. Jadi saya harus objektif di dalam permasalahan seperti ini, tidak mengunggulkan satu yang lainnya. Jadi kiat pertama seorang istri agar tidak berlaku kasar, yaitu istrinya pun tidak berlaku kasar. Karena kenapa? Kama tadinu tudan, sebagaimana yang diperbuat kepadamu seperti itu pula, sebagaimana yang kamu perbuat seperti itu pula yang diperbuat kepadamu. Kalau seandainya sang istri suka memaki suaminya, maka sang suami pun jadi suka memaki istrinya. Kalau seandainya sang istri suka berkata kasar kepada suaminya, maka begitu juga sebaliknya. Jadi kiat yang pertama itu. Kiat yang kedua adalah mengajak suami untuk berbicara dengan baik-baik. Artinya saat-saat dalam keadaan santai, apalagi dalam keadaan nyaman hidup, ya, habis berhubungan, maka pada saat itu sang istri mengajak suami untuk berkomunikasi, untuk saling bertukar pikiran. Jadi posisinya adalah istri mengajak berkomunikasi dan bertukar pikiran, bukan istri sedang memarahi ataupun menasihati. Karena laki-laki itu dia pemimpin rumah tangga, kadang ada laki-laki yang sulit untuk diajak untuk dinasihati. Maka bisa cara menasehatinya dengan cara seperti itu. Habis berhubungan, istri suami sudah merasakan kenyang perut, kenyang kemaluan, syahwatnya sudah terlampiaskan, maka pada saat itu diajak berbicara dengan hal yang baik. Intinya mencari kesempatan yang cocok untuk berbicara dari hati ke hati. Kemudian yang ketiga yaitu seorang istri ketika, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang istri pada saat itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa bersabar dengan keadaan suami. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bersabar dengan keadaan suami. Yang keempat yaitu seorang istri memberitahukan kepada suaminya agar belajar untuk bersabar. Belajar untuk menghadapi sesuatu tidak dengan marah, karena marah menghasilkan kepada keburukan.
marah menghasilkan kepada keburukan. Nah, itu beberapa. Sekarang pertanyaan selanjutnya yaitu dari De Umbari. Bismillah, bagaimana cara menasihati suami yang apabila diberitahu tentang hal-hal yang haram atau perbuatan bid'ah, suami marah dan akan menyebabkan pertengkaran. Qadarullah, karena suami belum sunnah. Misal musik, ikhtilat, mohon solusinya, jazakallahu khairan. Maka jawabannya, yang seperti ini hanya didapati pertama kali dan paling utama adalah dengan doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para ulama mengatakan addu'a miftah kulli khair. Doa kunci segala kebaikan. Ya, doa kunci segala kebaikan. Maka pada saat itu berdoalah kepada Allah agar diberikan petunjuk untuk bisa menerima hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang haramnya musik. Kemudian agar diberikan petunjuk untuk bisa menerima hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang haramnya bercampur laki-laki dan perempuan. Ini satu. Yang kedua, yaitu kenalkan kepada suami tentang posisi dia sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus pelan-pelan. Kenalkan kepada suami tentang posisi dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dia mengenal bahwa dia posisinya adalah hamba Allah dan dia wajib tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu sang istri, sang suami akan tahu, oh saya kena, karena hamba Allah saya wajib patuh kepada Allah. Saya wajib patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya wajib menjalankan perintah Allah. Saya wajib menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga yaitu dibelikan buku-buku ataupun ceramah-ceramah ustaz yang berkaitan dengan haramnya musik. Yang berkaitan dengan haramnya musik. Ini pun juga tidak dalam keadaan seperti menggurui, karena laki-laki itu kan pemimpin dia. Kadang-kadang susah kalau seandainya digurui oleh orang bawahannya yaitu istrinya padahal ini. Padahal sebenarnya tidak benar juga menjadikan istri sebagai bawahannya, akan tetapi istri itu sebagai kawannya yang dia bisa menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari famili fisabilillah. Bolehkah istri mendiamkan suami sampai suami mau minta maaf setelah suami marah dan berlaku kasar terhadap istrinya? Maka jawabannya, asal hukumnya seorang perempuan ya, lebih baik dia yang merajut kembali kasih sayang kepada suaminya. Karena suami lebih besar egonya dibandingkan para lelaki. Ya, suami lebih besar egonya dibandingkan para perempuan, maksud saya. Ada riwayat bahwasanya seorang perempuan yang dijamin surga tidak akan tidur sampai suaminya memaafkannya. Tidak akan tidur sampai suaminya memaafkannya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan juga Imam An-Nasa'i dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum binisa'ikum min ahli jannah?" Maukah aku beritahukan kepada kalian dengan istri-istri kalian dari penghuni surga? Artinya sifat-sifat penghuni surga yaitu al-wadud al-walud. Yang pertama, banyak melahirkan anak. Yang kedua, pecinta dan romantis. Al-a'ud ala zawjiha. Yang suka kembali kepada suaminya. Suka kembali kepada suami. Allati idza adat au udhiyat ja'at hatta ta'khudha biyadi zawjiha. ثم تقول والله لا أذوق غمضا حتى ترضى. Yang mana dia adalah seorang istri yang apabila dia menyakiti suaminya atau dia disakiti oleh suaminya, maka dia datang kepada suaminya, dia mengambil tangan suaminya, kemudian dia mengatakan, demi Allah aku tidak akan bisa tidur
tidak akan merasakan kenyamanan tidur sampai engkau meridhaiku. Ya, di dalam riwayat yang lain, riwayat Imam At-Tabarani juga, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum binisaikum min al-jannah?" Maukah aku beritahukan kepada kalian dengan istri-istri kalian dari penghuni surga? Maksudnya perempuan-perempuan ini sifatnya penghuni surga, yaitu al-walud al-wadud, allati idza zalamat hiya aw zulimat qalat hadhihi yadi fi yadik la adzuqa la adzuqu ghamdan hatta tardha. Maukah aku beritahukan kepada kalian perempuan-perempuan dari penghuni surga, yaitu wanita-wanita yang banyak melahirkan anak, wanita-wanita yang romantis, yang apabila dia menzalimi suaminya atau dia dizalimi oleh suaminya, kemudian dia berkata kepada suaminya, "Hadhihi yadi, ini kedua tanganku di tanganmu, aku tidak akan merasakan kenyamanan tidur, kenyamanan hati sampai engkau ridha kepada aku." Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tadi ditanya bagaimana Ustaz menghadapi mendiamkan suami, maka saya katakan tidak, tetapi maafkanlah suami, kemudian ambillah tangannya dan saling berkasih sayanglah kepada suami tersebut. Itu lebih baik daripada mendendam. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Arafah underscore Mekah, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. "Apa hukumnya suami yang tidak pernah memuji istri?" Maka hukumnya adalah termasuk kekeliruan dan kekurangan. Bahkan suami saya tidak pernah memuji saya cantik dari awal menikah sampai sekarang. Sebagai seorang istri tentu akan senang jika suami berkata seperti itu. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada mengatakan kepada para kaum muslimin sekalian yang nonton saya melalui IG ataupun Facebook, maka ketika ada pertanyaan seperti ini ataupun saudari bertanya kepada Ustaz, jangan sebutkan saya, karena itu akan mengumbar kekurangan suami dan itu tidak diperbolehkan. Tetapi sebutkanlah pertanyaan yang umum, meskipun itu untuk kita. Ada seorang suami yang tidak pernah mengatakan istrinya cantik, apa hukumnya? Jangan karena saya sebagai seorang istri, jangan katakan saya, karena nanti akan menjadi fitnah, terutama ini di media sosial. Jadi lebih baik seperti itu, sebutkan pertanyaannya tanpa harus menyebutkan saya atau dia atau suami saya, karena itu nanti akan menjadi fitnah ataupun akan menjadi membongkar aib suami atau aib keluarga. Jadi maksud saya ketika mengadakan tanya jawab seperti ini adalah agar solusi-solusi bisa terjadi, agar seorang perempuan juga bisa mengambil hikmahnya sehingga bisa menjalankannya di rumah tangganya. Bukan berarti maksudnya curhat di media sosial, bukan ya. Kemudian juga yang lebih aneh daripada itu adalah yang tidak punya suami. Yang tidak punya suami, maka pada saat itu sudah diam saja, ikutin saja sebagai pembelajaran. Jangan membuat godaan di kolom komentar, "Ustaz, saya tidak punya suami, bagaimana?" Ya berarti lihat saja ataupun dengarkan saja ya kepada permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah rumah tangga. Nanti kalau seandainya saudari sudah mempunyai suami, maka saudari akan merasakan juga apa yang ditanyakan oleh para saudari-saudari yang sudah bersuami ini. Jadi itu jangan sampai menceritakan aib keluarga, jangan sampai menceritakan kekurangan suami di media sosial dengan bertanya tentang pertanyaan yang khusus, kecuali kalau seandainya pertanyaannya secara privati seperti melalui direct message ataupun WhatsApp atau yang semisalnya. Jadi kita jawab dulu, apa hukumnya suami yang tidak pernah memuji istrinya? Maka hukumnya adalah ini sebuah kekurangan. Kalau ditanya hukumnya secara hukum syar'i, maka ini adalah sebuah kekurangan dan bisa beranjak kepada keharaman, karena berarti dia tidak melakukan mu'asyarah bil ma'ruf, berarti dia tidak melakukan
perlakuan yang baik kepada istrinya, muasyarah bil ma'ruf kepada istrinya. Ini diharamkan ataupun bisa menjadi makruh ya, karena sudah tabiat seorang istri itu dipuji. Kadang-kadang istrinya pakai anting baru, istrinya pakai cincin baru, harus singkap-singkap, mengebah-ngebah rambutnya dulu agar dipuji oleh suaminya. Maka ini suami yang kurang peka terhadap istrinya. Ya wallahu a'lam. Dari Wulan dari Nirwana. Kadang kalau suami marah, istri juga ikut marah, Ustaz. Kalau merasa istri benar dan hak bermaksud membela diri, tapi suami tambah marah. Kalau istri ikut marah karena katanya ngelawan, kan egois ya, Ustaz. Apakah istri berdosa kalau begitu? Bagaimana sebaiknya sikap istri saat suami marah? Maka jawabannya yang pertama dan paling utama adalah bersabar. Sikap istri saat suami marah adalah bersabar, karena dia sekarang mendapati suaminya yang sedang marah. Kemudian sikap istri saat suami marah yaitu yang kedua, berusaha untuk memahami apa yang dimarahkan oleh sang suami ya. Kemudian setelah itu mencari kebaikan-kebaikan suami sehingga istri pun tidak marah. Rasulullah SAW bersabda, la yafraq mu'minun mu'minan in kariha minha khul la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar, yang artinya seorang suami yang beriman tidaklah menyakiti seorang istri yang beriman, memarahi seorang istri yang beriman. Jika seorang suami membenci satu kelakuan dari suami istrinya, maka dia akan ridho kepada kelakuan-kelakuan yang lain yang dimiliki oleh suaminya, oleh istrinya tersebut. Maka begitu juga istri, ketika suaminya marah, maka cari kebaikan-kebaikan suami yang dengannya dia bisa memaafkan suaminya, yang dengannya dia bisa memaafkan suaminya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari NH299921. Bagaimana mengatasi suami yang kalau marah itu malah ngomel, bukannya diem? Maka jawabannya, ya jelas, seorang marah biasanya ngomel dia. Ya, seorang marah biasanya dia ngomel. Maka saat seperti itu, saya berharap sang istri jangan ikut membalas. Ya, sang istri jangan ikut membalas. Ada perkataan Abu Darda yang menarik. Beliau mengatakan, "Idza ra'aitini ghadibtu faradhini wa idza ra'aituki ghadba radaituki wa illa la nastahib." Ini perkataan indah sekali. Jika engkau wahai istriku melihat aku sedang marah, maka maafkanlah aku, bersabarlah denganku. Jika aku melihatmu sedang marah, maka aku berusaha memaafkanmu, aku berusaha sabar denganmu. Kalau tidak demikian, maka kita tidak akan pernah bisa bersatu. Nah, maka saya katakan ya, kalau seandainya suaminya sedang ngomel, maka pada saat itu ditahan, istrinya jangan ikut-ikutan ngomel. Kemudian istrinya jangan melawan, sabar. Setelah suaminya tenang, maka pada saat itu dia akhirnya bisa lagi berbicara dengan suaminya. Ya, karena sebagian laki-laki, ini Bu perhatikan Bu ya, ini rahasia para laki. Sebagian laki tidak suka dibantah. Sebagian laki tidak suka suami istrinya mengangkat suaranya di hadapannya. Meskipun kadang-kadang sang suami yang salah. Ya, nah. Maka seperti itu. Ini kalau saya menjawab pertanyaan ibu-ibu ya. Tapi kalau seandainya saya di hadapan bapak-bapak, saya katakan, wahai bapak-bapak, sabar itu pahalanya besar, bahkan tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan diberikan pahalanya tanpa batas. Yang kedua, wahai bapak-bapak, wahai para suami, bersabarlah dengan segala macam problematika kehidupan keluarga yang engkau hadapi. Kenapa? Karena dengan marah tidak akan menyelesaikan segalanya. Makanya Rasulullah SAW
mengatakan ketika ada seorang yang meminta wasiat. Kemudian beliau mengatakan, ya Rasul, kemudian Rasulullah SAW bersabda, la taghdhab, la taghdhab, la taghdhab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Ya. Ini kenapa wahai para suami tidak boleh marah? Bukan tidak boleh marah, menjauhi amarah timbul. Kenapa demikian? Karena marah dari syaitan. Marah tidak menyelesaikan permasalahan. Yang kedua, marah mendatangkan keburukan. Kadang-kadang mendatangkan pukulan yang mengakibatkan berbahaya kepada istri, mendatangkan perceraian, dan semisalnya. Nah, kemudian kita ambil lagi pertanyaan dari Yoritant. Kalau kita menikah sudah punya anak, tapi kehidupan rumah tangga sering bertengkar karena suami, hal-hal kecil bisa marah tanpa berpikir itu hal sepele dan terlebih memiliki sifat perhitungan dalam ekonomi. Padahal kalau milik istri selalu berbagi, sampai-sampai anaknya baru usia 3 tahun sangat membenci ayahnya. Nyaris tidak mau disentuh, tidak mau diajak bicara. Jika si istri mengajukan gugat cerai, pantaskah untuk sebuah masalah rumah tangga? Karena si istri sudah sangat tertekan, menikah 5 tahun terkadang disentak-sentak, dicaci, bahkan ibunya main untuk berkunjung ke rumahnya saja dianggap orang lain oleh suaminya, padahal rumah yang ditempatinya saja pemberian ibu istrinya. Maka yang seperti ini, perhatikan, saya ingin mengatakan bahwa boleh dan sesuai dengan syariat seorang istri menggugat cerai suaminya apabila satu, mempunyai penyimpangan akidah, yang kedua, mempunyai penyimpangan ibadah. Maksudnya dia tidak mengerjakan sholat kah, tidak berpuasa kah. Kemudian yang ketiga, berakhlak yang buruk kepada suaminya. Maka ini boleh dia menggugat cerai, asal hukumnya boleh. Tetapi ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang saya hormati karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Anda sekarang punya anak, kemudian anak Anda membutuhkan kasih sayang suami, kasih sayang ibu, kasih sayang bapak, kasih sayang ibu secara bersamaan. Apabila Anda menggugat cerai, maka hati-hati, anak-anak Anda nanti akan meminta pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang ketidaksempurnaan kasih sayang yang dia dapatkan. Kalau seandainya masih ada harapan sang suami bisa berubah, masih ada harapan permasalahan-permasalahannya tidak terlalu genting banget, ya, maka pada saat itu sang istri bersabar, kemudian sang suami memperbaiki diri. Saya sering mengatakan perceraian salah satu penyebabnya adalah keegoan suami istri. Yang terlantar adalah anak-anak. Garis bawah itu baik-baik. Perceraian salah satu sebabnya adalah keegoan suami istri, dan yang terlantar adalah anak-anak. Enggak, pikirkan dulu matang-matang. Tapi kalau berbicara asal hukum, maka jawabannya boleh. Asal hukumnya dia boleh. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Andi Misjaya. Suamiku pemarah sekali. Setiap kali marah, sayalah selalu salah. Ini seperti ini yang saya katakan tadi, ya. Jangan, bukan hanya sekarang saja, tetapi di mana-mana. Walaupun ketika bertanya kepada ustadz di majelis ilmu, ataupun japri, ataupun direct message, ataupun di media sosial seperti ini, semua orang bisa membacanya. Tidak perlu untuk mengatakan suamiku, suami saya, istriku, istri saya, tidak perlu. Ya, tetapi sebutkan permasalahannya, nanti dijawab, ya, nanti dijawab tanpa harus menyebutkan ini identitas, ini adalah suami saya ataupun ini, karena nanti mengumbar aib keluarga, itu dilarang dalam agama Islam. Nah, suamiku pemarah sekali, setiap kali marah sayalah selalu salah,
Saya bingung, tapi saya diam saja. Suamiku orang Yaman, Ustadz. Setiap kali dia marah padaku, dia selalu bilang talak dan dia mau menikah lagi. Saya jawab, kalau dia menikah lagi, saya tidak mau melihat muka dia lagi. Saya tahu poligami disyariatkan oleh Islam. Dalam Al-Quran, Islam sangat memuliakan wanita. Tapi bila poligami terjadi, bukankah wanita juga sangat tersakiti, Ustadz? Saya sangat mencintai suamiku. Baik, yang jelas begini, ini istri yang penyabar, suaminya sudah pemarah, tetapi dia sangat mencintai istrinya. Dan inilah wahai para suami, saya katakan kepada Anda wahai para suami, kadang-kadang bagi seorang istri, suami itu setelah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah segala-galanya. Karena memang demikian. Sang istri dia sangat tergantung dengan suami, sangat tergantung dengan suaminya. Sang istri kadang-kadang dia sangat memposisikan suaminya sebagai orang yang dia inginkan untuk membimbingnya. Maka kepada suami dari saudari Andi Miss Jaya, bersyukurlah mempunyai istri yang penyabar, mencintai suaminya. Dan saya berharap agar Anda memperbaiki kelakuan Anda, yaitu menjadi suami yang penyabar, yang santun. Ada hadis tadi yang saya baca, subhanallah, ya, hadis yang saya baca tentang kasih sayang dan kelembutan yang masuk kepada keluarga, maka akan menjadikan keluarga tersebut sakinah, mawaddah, dan rahmah. Akan menjadikan keluarga tersebut sakinah, mawaddah, dan rahmah. Lihat, ada hadis menarik luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang berbunyi, tidaklah kelembutan masuk ke dalam sebuah rumah tangga, melainkan rumah tangga tersebut akan mendatangkan kebaikan. Lihat, nih ada hadis yang berbunyi, innallaha idza arada bi ahli baitin khairan dallahum ala babir rifq. Sesungguhnya jika Allah menginginkan untuk sebuah rumah tangga kebaikan, Allah akan tunjukkan kepada mereka pintu kesantunan, pintu kelembutan. Ya, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah, "Ya Aisyah, irfuqi." Wahai Aisyah radhiyallahu anha, "Irfuqi." Artinya, lemah lembutlah engkau. "Fa innallaha idza arada bi ahli baitin khairan dallahum ala babi rifq." Sesungguhnya jika Allah menghendaki kebaikan untuk sebuah keluarga, maka Allah akan tunjukkan kepada sifat kelembutan di tengah-tengah keluarga tersebut. Suaminya lembut, istrinya lembut, Allahu Akbar. Ya, maka kita berusaha bersama-sama untuk seperti itu. Kita baca selanjutnya yang lain. Apakah saya harus mempertahankan rumah tangga bareng suami? Kalau suami sangat pemarah, yang setiap melakukan kesalahan dia selalu merusak barang yang di rumah, seperti membanting TV, merusak lemari dan lain-lain, dan dia malas beribadah. Nah, seperti yang saya ungkap tadi, asal hukumnya menggugat cerai suami yang seperti ini, apalagi sampai membanting TV, merusak lemari, ini hancur rumah nantinya. Ya, ini hancur rumah nantinya. Tidak bisa kita berumah tangga dengan laki seperti ini. Apalagi disebutkan di sini dia malas beribadah. Ini hancur nanti rumah tangganya. Tidak sholat misalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar."
Perjanjian antara kami dan mereka adalah perihal sholat. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah kafir. Ini, ahibati hafizakumullah ta'ala. Maka, perhatikan baik-baik, kalau seandainya suaminya suka melakukan kerusuhan di rumah tangga, kerusuhan, membanting pintu, membanting lemari, merusak TV, ini bukan manusia. Dia khawatirkan dia bukan manusia. Karena sebagaimana sudah saya sebutkan, bahwasanya apabila seorang suami dari jenis manusia mendapatkan istri dari jenis manusia, maka Allah menyatakan litaskunu ilaiha, maka akan terjadi ketenangan di antara keduanya, kasih sayang dan rasa cinta. Semestinya seperti itu. Maka apabila antara suami istri tidak terjadi persatuan, sering cekcok, maka dikhawatirkan salah satunya bukan manusia. Maka saya katakan boleh menggugat cerai, cuma tadi jika dia bisa diperbaiki maka pertahankanlah, terutama ketika Anda sudah mempunyai anak. Anakmu akan minta pertanggungjawaban kepadamu nanti di hari kiamat. Ya, tetapi kalau seandainya seseorang tidak bisa bertahan, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Bayangkan bagaimana rasa takutnya seorang istri yang apabila suami marah dia banting TV, kemudian nanti di malam hari dia minta jatah. Ini bagaimana hancurnya perasaan seorang perempuan. Nah, ini wallahu a'lam. Apakah suami boleh marah secara verbal dengan nada yang keras? Bagaimana cara marah kepada istri yang melanggar syariat Islam padahal sudah dinasihati? Maka jawabannya, suami, ini perhatikan, suami apabila mendapati istrinya mungkin melakukan kekeliruan, maka dia melakukan pertama nasihat. Nasihat dengan bahasa yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulu lin-nasi husna." Dan ucapkanlah kepada manusia ucapan yang baik. Dan manusia yang paling utama untuk diucapkan ucapan yang baik adalah istrimu. Karena nanti istrimu ini akan karena istrimu ini menemanimu hampir 24 jam, dan dia menerima kamu wahai para suami dengan segala macam kekuranganmu. Coba bayangkan, makhluk yang sangat luar biasa perempuan ini, istrimu bisa mau menerima dengan segala macam kekuranganmu. Ya, maka apalagi orang-orang yang dulunya suaminya mempunyai kekurangan, kemudian sang istri, laki-laki ini akhirnya melamar seorang perempuan, dan perempuan ini mau menerimanya dengan segala macam kekurangannya, dan sampai sekarang menjadi istrinya. Bukankah engkau wahai suami harus banyak-banyak berterima kasih kepada istrimu? Maka saya katakan, yang pertama nasihati kalau seandainya istri salah. Yang kedua, boleh memukul, tetapi tidak boleh di bagian vital, tidak boleh di wajah. Tidak boleh di wajah, karena wajah adalah pusat panca indera. Kemudian tidak lebih daripada 10. Kemudian tidak boleh dalam keadaan marah. Kemudian tidak boleh dengan pukulan yang sangat membekas. Yang ketiga, kalau tidak mampu dipukul, maka pada satu dipisahi ranjang. Kalau tidak mampu juga dipisahi ranjang, maka pada satu bercerailah. Demikian. Nah, ini bagus nih, ya, masukan dari epi underscore dan underscore agil. Ustadz, ini jadi curcol para istri di sosmed, sehingga ketahuanlah dari nama-nama IG-nya akhwat-akhwat mana yang suaminya bermasalah. Ahsankah ini disampaikan secara terbuka? Tentunya, wahai epi underscore dan underscore agil, tidak, saya sudah sebutkan ini. Ya, saya sudah sebutkan, kalau ada Q&A seperti ini, jangan bawa suami saya, kemudian keluarga saya, tidak, sebutkan pertanyaannya dan akan dijawab. Ya, saya terima kasih kepada Epi underscore dan underscore Agil bahwa ini tidak boleh dibuka, tetapi yang saya maksud adalah silahkan bertanya permasalahan agama tanpa harus membuka aib masing-masing, ya, tanpa harus membuka aib masing-masing. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan dulu, ya, karena saya mau
ada kajian setelah ini. Semoga nanti ada, tulis di komen-komen kira-kira Q&A apa yang bisa kita perbincangkan nantinya. Mudah-mudahan kita senantiasa. Oh iya, ini saya tidak tahu live dari mana, dari Instagram, apakah bisa di saving videonya atau tidak. Mohon diberitahukan di kolom komen ya, kalau seandainya bisa di saving. Adapun di Instagram, di Facebook, insya Allah sudah saya ketahui caranya. Semoga bermanfaat. Ini yang bisa saya sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.